Ya, apalagi nanti yang akan start adalah pembalap kebanggaan kita nih, Kang. Chan Gelael yang akan start ya di awal ya. Kalau Ya. kemarin di Spa juga kan dia yang start pertama tuh oke juga Ya, kan, bisa betul. langsung merangsek ke bagian depan tuh kalau salah saya lihat. Ya, Nah, yang ini enggak, mudah-mudahan ya bisa yang memangkas depan gas itu ya. di Portimao, oke. Okay. Yang dia Oh, di langsung Portimao ya? leading di Oh Portimao iya. yang bagus itu. Portimao ya. Eh, Portimao itu bagus. Ya, memang kalau kita bicara Sean, kita udah mau dia udah mulai matang dengan apa driving style dan driving strategi dia di WEC ini, bagaimana harus push, bagaimana harus save tire dan save fuel ya. Ya. Karena itu juga penting ya, save tire dan save fuel ya. Dan terutama bagaimana melihat kondisi lomba di balapan yang panjang ini, maksudnya balapan dengan sirkuit panjang, baik durasinya Ya. panjang maupun sirkutnya panjang, terutama di Mulsanne Straat itu yang selalu jadinya. Walaupun insiden nggak mesti kejadiannya di Mulsanne, bisa di segala di semua bagian sirkuit Lantas. Las Arti yang panjangnya 13,6, 13,6 panjang banget sih, emang. Betul. Oke.